Gimana sih cara gambar ular yang estetik? Kalau cara gambar ular kamu masih kayak gini, yuk upgrade gambar kamu sekarang. Pertama, buat oval yang melebar ke samping dan dua oval lebih kecil yang memanjang ke atas dengan pensil sebagai patokan kepala ularnya. Lalu buat garis mengitari ketiga lingkaran ovalnya kayak gini. Tapi jangan sampai bagian bawahnya ketutup ya. Abis itu, buat matanya dan tarik garis meliuk pakai pensil sebagai arah lekukan badannya. Lalu buat dua garis dari ujung garis kepalanya mengikuti arah garis patokan tadi. Semakin ke bawah, semakin mengecil. Biar makin estetik, di sini aku tambahin bentuk bulan di belakang kepalanya dan sparkle di sekitarnya. Aku juga tambahin beberapa daun clover di sekitarnya. Nah, habis itu tinggal tambahin sisik ularnya aja. Tapi karena di sini aku nggak mau pakai sisik ular, jadi aku ganti pakai gambar four leaf clover dan dedaunan di sekujur badannya sebagai motif kulitnya. Kamu juga bisa hias motif ularnya pakai gambar apapun yang kamu suka. Oh ya, jangan lupa tambahin garis perut ularnya ya. Lalu di sekelilingnya aku tambahin pakai lingkaran putus-putus untuk tambahin kesan estetik. Dan jadi deh.